struktur baja semakin tersambung ke arah gerbang Karnaval Ancol ya. Setelah pemasangan besi baja ya sebagai tiang JPO, kemudian sambungan struktur baja ya seperti yang bisa kalian lihat ya di depan saya, semakin terhubung struktur baja mengarah ke gerbang Karnaval Ancol. Oke, teman-teman, pagi ini saya berada di pintu timur ya sirkuit Formula E Ancol. Nanti kita mengarah ke gerbang Karnaval Ancol. Dan pantauan hari ini 18 Oktober, struktur baja semakin tersambung ke arah gerbang Karnaval Ancol. Jadi gambarannya JPO di bawah kolong tol ya. Nah, tersambung nanti disambung dari arah utara ya. JIS Stadium warna orange. Nah, di sana ada beberapa tiang JPO yang telah dibangun. Kemudian disambung ke arah gerbang Karnaval Ancol. Setelah pemasangan tiang panjang beton di kali tentunya, kemudian pondasi, kemudian pemasangan besi baja sebagai tiang JPO, kemudian saat ini terpantau untuk sambungan struktur bajanya semakin mengarah ya, artinya sambungannya hampir mendekati ke arah gerbang Karnaval Ancol ya. Nanti kita mengarah ke gerbang Karnaval Ancol. Oke. Oke, pintu timur sirkuit Formula E Ancol. Nah, ini yang mengarah ke Terminal Tanjung Priok ya. Nah, untuk stasiun sementara di sisi timur ya, antara sisi timur dan utara JIS Stadium, rumah susun Gambayang, exit tol Papanggo ya kan, arah Terminal Tanjung Priok, kemudian sirkuit Formula E Ancol ya. Nah, ini pintu timur ya. Nah, ini pintu timur sirkuit Formula E Ancol. Oke, kita menuju ke arah gerbang Karnaval Ancol. Kita coba lihat lebih dekat ya, karena secara pantauan untuk struktur baja ya semakin tersambung ke arah gerbang Karnaval Ancol. Nah, ini lokasi sirkuit Formula E Ancol ya. Pintu timur sirkuit Formula E Ancol. Kita menuju ke arah gerbang Karnaval Ancol. Lokasi titik sambung JPO Ancol JIS, sebaliknya JIS Ancol. Bang, rongsokan ya bang? Iya. Per kilonya berapa sekarang? 4.000. 4.000? Oke, semangat bang ya. Nah, di lokasi sambungan JPO disterilkan ya, sehingga untuk apa namanya, pengambilan video pun dibatasi ya ke area dalam ya. Nah, ini titik sambung ya ke arah selatan utara. Beberapa besi baja ya.
gerbang Karnaval Ancol. Struktur bajanya semakin tersambung ya teman. Pemasangan tiang, ada beberapa tiang yang telah dibangun ya. Terus sambungan struktur baja. Oke, ini dia sambungan JPO JIS Ancol ya. Ada beberapa tiang JPO ya, besi baja yang sudah terpasang. Kemudian sambungan struktur baja pun semakin jadi ke arah, semakin tersambung ya ke arah titik sambung, yaitu di antara gerbang Karnaval Ancol dan pintu timur ya sirkuit Formula E Ancol. Oke, kita coba untuk menghitung berapa tiang baja yang telah terpasang ya. 1, 2, 3, 4, 5 tiang JPO maksudnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ya. 19 dan akan terus ya. Disambungkan ke arah lokasi sambungan JPO di Ancol. Berlanjut ya teman-teman ke arah gerbang Karnaval Ancol, dan pantauan Rabu 18 Oktober pukul 8.00 ya, struktur baja semakin tersambung ya. Terus untuk yang JPO sendiri terus di pasang untuk berlanjut dengan penyambungan struktur baja ya. Gerbang Karnaval Ancol
Oke, teman-teman, informasi terkini ya. Pukul 8 pagi ya. Untuk progres JPO Cisancol ya, setelah pemasangan tiang baja, besi baja ya sebagai tiang JPO, kemudian sambungan struktur struktur baja ya, semakin tersambung ke arah titik lokasi sambungan ya, sambungan JPO Cisancol di antara gerbang Karawang Ancol dan pintu timur ya, sirkuit Formula E Ancol. So, kita akan terus ikuti perkembangan pembangunan JPO Cisancol. Oke, sekedar informasi, saya akan berlanjut ke arah sisi selatan ya, untuk apa namanya, melihat perkembangan pembangunan jembatan semi permanen di sisi selatan ya, JIS Stadium. Oke, teman-teman.